juga untuk sisi kekompakan pada saat datang. Tapi pada saat di lapangan, kalau kita pakai dayung lambat, malah jadi tontonan. Karena dia pakai sama, ada hitungan satu, jadi mana juga dua, juga tiga, juga empat. Dan dia akan dijelaskan masing-masing. Jadi cara pegang seperti ini ya. Bisa kanan, bisa. Tapi jangan di kanan semua. Karena kalau di kanan semua, kasihan yang bagian kiri yang ada dayung di dalam. Jadi dari kanan dan juga pada saat pelatihan setelah 10 atau 15 menit yang satunya pegel, tukar boleh tukar posisi. Jadi jangan sampai nanti ngedayung setengah jam nanti pada diri sebelah kan sebelahnya enggak.